Walaupun pelitup muka terpakai pada waktu pandemik COVID-19 tidak diklasifikasikan sebagai bahan buangan berbahaya, namun ia bukan bermakna orang awam boleh ambil mudah. Bagi sukarelawan Vasugi Ramasamy, bahan tersebut tetap dibimbanginya memberikan risiko. Atas kesedaran sendiri, petugas di pasaraya itu mengambil inisiatif mengutip bahan buangan dibuang merata-rata di sekitar Sungai Pakap di Nimbung Tebal setiap hari Ahad. Saya nampak Facebook banyak di tepi jalan-tepi jalan. Saya tengok, kenapa benda ni dia boleh duduk tempat merata? Sebab benda ni kita pakai untuk jaga diri kita, elakkan virus COVID-19 itu. So, kita pakai untuk nak elakkan virus. Benda ni betul-betul bahaya. So, sekarang saya selama saya pakai benda ni, saya acung. Lepas tu, saya buang benda ni. Orang lain pergi sana, dia kurang antibody ke, antibody apa-apa saja. Dia boleh jangkit benda ni, selama ni. Selama pun boleh benda. Kenapa COVID-19 tu tak boleh berjangkit? So, saya fikir kenapa lah benda ni betul-betul bahaya. Kenapa dia orang buang macam tempat merata. So, I plan nak kutip. I nak tunjuk ke kawan-kawan I dalam Facebook. Cuma jangan, I nak pesan dekat kawan-kawan dan era yang manusia ni, jangan buang merata itu saja. Anak jati Pulau Pinang itu pertama kali mengutip sampah bersama sepupunya, K. Surya. Beliau merasa kecewa dengan sikap tidak bertanggungjawab individu yang sambil lewa. Vasugi meluangkan masa 2 hingga 3 jam setiap hari Ahad bagi melakukan aktiviti mengutip sisa-sisa topeng muka. Hari Ahad merupakan satu-satunya hari beliau bercuti. Satu laporan mendedahkan 129 bilion topeng muka bersama 65 bilion sarung tangan plastik seluruh dunia dibuang secara tidak betul dan bertibaran di lautan. Topeng muka dan sarung tangan adalah daripada bahan sintetik dan ia mengambil masa beratus tahun untuk diuraikan di muka bumi.